kita tengok di kalangan awan duduk bergaduh sana. Kau bengong. Kau nyata nak bengong. Pandangan Tok Ki berkenaan lab food. Macam mana kita nak lab food ni, kalau nak cerita banyak, ada agenda-agenda tertentu. Bukan ke diorang ada sebab-sebab tertentu, macam negara macam Singapura dia tak ada tempat untuk menternak tu, dan diorang wujudkan makanan yang dibuat daripada lab. Lebih kurangnya ia berkaitan dengan agenda dunia juga. Halal adalah senjata orang mukmin. Kalau kita gunakan halal ini, dia boleh menguasai dunia. Pasal contohnya, you buatlah apa benda sekali benda, lepas tu tak ada halal. Kalau pihak yang di sana beragenda, kita tak ada agenda. Jadi salah siapa tu? Salah kita. Kita boleh buat. Ya, tak. Memang kita. Salah kita. Memang salah kita. Jadi kelemahan kita. Kelemahan kita ni kita menyalahkan orang lain ke macam mana tu? Tidak. Maknanya orang ada perancangan, kita tak ada perancangan. Orang ada pakatan, kita ada pergaduhan. Mereka punya agenda untuk menguasai dunia, to enslave the world, mengurangkan populasi dunia. Kita agenda, kita sibuk nak bergaduh, nak sibuk pasal dia undang-undang dunia ni mudah. Kalau kita tak kuat, kita akan menjemput penjajahan. Solusinya berbalik pada agama, berbalik pada Islam. Tapi kita tengok di kalangan untuk bergaduh sana. Tak, bengong. Penyakit bengong. Bengong dari sudut apa? Dari sudut sudut jiwa lah. Ini dia balik pada jiwa dan ego. Instead of mereka ni masing-masing mempertahankan mereka nak bawa kebenaran. Ya. Masing-masing merasakan mereka benar, ya, dan mereka nak membawa kebenaran. Dan itu yang kena berubah. Kadang-kadang kita dengan kepandaian yang sedikit tu, kita nak tekan semua orang. Pasal itu ruang, ada ruang. Dalam kehidupan kita ada ruang. Ruang itu harus membawa kita kepada penyatuan. Terjerah Ahlong, dapatkan bantuan PPIM.